Komnas HAM mengaku menemukan petunjuk terkait jumlah pelaku penembakan terhadap Brigadir Yosua Barat atau Brigadir J. Disebutkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bahwa pelaku penembakan kemungkinan ada tiga orang. Dikutip dari Kompas.com, meski mengklaim punya petunjuk terkait adanya pelaku ketiga, namun Taufan enggan untuk membocorkannya. Menurut penelusuran Komnas HAM, dua pelaku penembak yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E dengan Ferdi Sambo. Dalam rilis polisi yang berbentuk video animasi, juga terlihat Sambo ikut menembak. Hal ini sama dengan keterangan dari Barada E dan diperkuat uji balistik. Dari hasil uji balistik diketahui ada dua jenis senjata api yang digunakan dalam peristiwa ini yakni Glock dan HS9. Namun keterangan ini dibatah oleh Ferdi Sambo yang ditujukannya saat rekonstruksi. Taufan pun dalam kasus ini Ferdi Sabo dapat dicatui hukuman maksimal yakni mati. Terlebih Ferdi Sabo adalah pedagang hukum dengan pangkat Jenderal Bintang 2. Taufan menekankan sebagai pedagang hukum sudah seharusnya tak boleh menyelesaikan masalah dengan kekerasan.